dia guys tasnya. Jadi setelah aku unboxing, ternyata bagus banget. Tuh, kalian bisa lihat detailnya. Ini belakangnya, ini depannya, sini ada logonya juga. Terus ini kalian bisa adjust mau kecil ataupun besar. Contohnya kayak gini, tinggal ditarik aja. Dia bentuknya tuh kayak lipis gitu, lebih kecil kelihatannya, lebih cute juga. Kalau mau dibuka tinggal tarik aja. Tuh buat isinya juga gede banget. Ini muat handphone, dompet, kunci, sanitizer, terus bedak kalian. Pokoknya ini sih menurut aku muat banyak banget. Yang kalau biasanya sih aku yang paling butuh itu sih ya dompet, handphone, lipstick, sama kunci, terus bedak juga, itu aja sih, sama sanitizer, terus cermin. Sebelumnya sih aku bingung pilih warnanya antara warna putih ini atau warna coklat. Jadi yang dalamnya pink ini ada warna coklat sama warna putih. Jadi kalau warna putih itu kayak gini, menurut aku sih lebih netral warnanya, lebih cocok untuk dipakai baju warna apa aja. Terus menurut aku sih ini kalau dibawa ke pesta ataupun party cocok-cocok aja sih, karena bentuknya yang mini, terus warnanya itu putih, cute juga. Nah ini juga ada tali panjangnya, di sini kalian bisa adjust mau panjang ataupun pendek. Nih kayak gini. Terus kalau misalkan kalian mau nggak mau pakai tali panjangnya, bisa dilepas aja, nggak usah dipakai. Kalau mau dilepas sih cocoknya untuk ya nyantai gitu ataupun pergi pesta. Nah kayak gini nih, lucu. Terus untuk size-nya ini, kalau dari bawah ke atas ini 17 cm, terus dari sini ke sini itu 17 cm juga, dan dari sini ke sini itu 10 cm. Jadi kalian bisa ukur aja di rumah, terus kalian bisa bayangin deh bentuknya kayak gimana. Ini telapak tangan aku, sekitar segini. Menurut aku sih ini yang tipe smallnya lebih, ya menurut aku sih lebih nyaman. Kalau misalkan yang medium kayaknya sih kegedean gitu menurut aku. Kalau dibawa-bawa pergi kayak nyantai-nyantai gitu agak kurang cocok. Tapi kalau kalian yang suka bawa barang banyak, ya udah nggak apa-apa, kalian beli yang medium aja. Tapi kalau kalian yang suka yang cute simple, ya udah kalian pilih yang small aja deh. Kalau untuk warna sih recommended aku warna ini, warna putih sama yang warna coklat, terus satu lagi warna pink semua. Tergantung selera sih ya, karena aku memang pilih atau carinya tuh yang cute, karena model bucket gini aku suka yang warna-warna cute. Kalau warna hitam sih ya biasa aja, nggak ada istimewanya gitu. Merek-merek lain sih banyak, tapi yang ada talinya itu ya yang kayak gini nih, yang aku lihat cuma di Michael Kors. Kalau di merek lain nggak ada talinya, dia rata gitu aja. Jadi menurut aku sih kurang cute. Kalau untuk tas-tas kayak gini sih ada yang merek-merek Korea juga banyak, tapi untuk warnanya terus ready barangnya kebetulan adanya tuh yang merek Michael Kors, jadi ya udah aku pilih mereknya aja. Dan buat kalian yang pengen tahu harganya, di sini aku beli Rp1.580.000. Terus aku transaksinya tuh minta di Tokopedia karena biar lebih aman aja sih, terus biar bisa aku lacak juga paketnya udah sampai mana. Jadi buat kalian yang pengen beli ataupun kalian yang masih ragu, kalian bisa transaksi aja tuh di Shopee ataupun di Tokopedia, bisa minta tolong adminnya buat masukin produk yang kalian mau. Oke guys, sekian dulu review dari aku. Semoga review aku membantu kalian semua. And see you on the next video. Bye bye.